Selamat ya. Oh, jadi lo yang namanya Rasti. Jangan-jangan lo curang sampai lo bisa menang kayak gitu. Jangan negatif thinking dulu kali. Ya emang kebetulan gue nya aja yang menang. Oh, sombong lo ya. Lo tuh gak tahu gue siapa. Sorry ya, gue harus buru-buru. Gue mau jemput adik gue dulu. Perlu kasih pelajaran ya anak. Apaan sih lo, pasti sakit tau gak? Lo dengerin gue ya. Ini tuh belum seberapa. Lo bakal nerima akibatnya. Karena lo udah kurang ajar sama gue. Senyum. Ini belum seberapa. Dari mana aja kamu? Meski dia baru pulang. Main, Pak. Rumah teman. Main aja yang ada di pikiran kamu. Sementara kita semua di sini lagi sedih. Sama apa yang terjadi dengan Rasti hari ini. Habis dia dibully sama temennya. Rasti dibully sama temennya, Pak? Iya, Rasti itu lemah, Dit. Coba deh kamu cari tahu siapa yang ngebully Rasti. Iya, Pak. Aku bakal cari tahu siapa yang udah berani nyakitin Rasti. Ya udah, Dit. Sekarang kamu mendingan ganti baju terus kamu makan. Iya, Ma. Belum. Biarin aja sendiri dulu. Oh iya, Ran. Kamu tahu nggak siapa yang ngebully Kak Rasti? Leticia sama gengnya. Jahat kan mereka, kayak nenek sihir. Terus? Kamu tahu kenapa mereka suka ngebully Kak Rasti? Nggak tahu. Pengen deh Rani laporin mereka ke kepala sekolah. Kasihan Kak Rasti. Ya udah, Kakak mau ganti baju terus Kakak mau pergi lagi. Ikut boleh. Anak kecil di rumah aja. Belajar di sana. Solid. Lu kenapa lagi sih? Pasti lagi ada masalah kan lu? Bete banget gue, Mon. Bete. Resah gak punya pacar. Gue tuh lagi mikirin Rasti, adik gue. Kenapa emangnya? Sakit. Dia tuh abis dibully, Mon. Sama geng sok cakep si Leticia itu. Sialan tuh cewek. Beraninya yang royok adik gue. Terus muka adik lu babak belur dong? Ya kalau fisik sih mending deh, bro. Ini mentalnya yang dihajar. Ya pasti gak drop lah. Pokoknya gue bakal cari tahu siapa sih Leticia itu. Itu keterlaluan banget sih, Dit. Gini, lo tenang aja, bro. Gue bakal bantuin lo buat cari tahu siapa tuh Leticia. Meow.
tahu nih, tadi aku juga nemu dia tuh kayak ngintip takut gitu di balik pohon. Lucunya. Ma, kucingnya boleh kita pelihara ya? Boleh, tapi harus dipikirin ya. Tempat pupnya sama makanannya. Oh, nggak kan kasihan ntar kucingnya. Beres deh, Ma. Untuk sementara, biar bobo di kamar kita ya. Boleh, sayang. Ya udah, kalau gitu kita kamar dulu ya, Ma. Ayo, Ren. Ren, sekarang kucingnya mau taruh mana nih? Kita taruh di selimut dulu, biar dia hangat. Terus, kita beliin kandang deh. Oh iya, ngomong-ngomong, kucingnya kita namain siapa ya? Si Cantik aja, Kak. Emang cantik kan kucingnya? Masa si Cantik? Sotoy deh kamu, Ren. Iya kalau ini betina, kalau bukan? Terserah kakak deh. Aku udah ngantuk nih. Yaudah, tidur ya. Mio, kamu tidur sini, oke? Nih. Siap-siap, ntar telat loh. Hah? Selisih apa yang hitam, di mana ya? Kamu ngomong apa tadi, Mah? Aku nggak dengar. Nggak, Papa kok... Papa kok belum siap-siap? Nanti Papa telat loh ke kantor. Aku lagi nggak enak badan. Ya udah gini aja, Papa sekarang mandi, biar Mama siapin jus sama vitamin biar badan Papa gak enakan ya. Malas sekolah nih, Ran. Tumben malas. Biasanya paling susah diajak bolos. Kenapa? Kakak takut dibully lagi ya? Kalau emang kakak nggak mau sekolah, nggak apa-apa. Biar aku naik angkot aja. Udah deh, Ran. Kamu turun duluan ya. Biar kakak siap-siap dulu. Iya, Kak. Si Empus kemana ya? Astagfirullahaladzim. Ma, lihat kucing nggak? Kamu tuh bikin Mama kaget aja deh. Tuh, kucingnya lari ke gudang. Ya, lari ke gudang lagi. Ma, temenin ke gudang yuk. Aku takut kalau ke gudang. Kamu kan anak yang nggak ada takutnya. Masa harus ditemenin sih? Udah sana sendiri aja.
Pus. Pus. Segitu sana ya? Oh, biasa itu. Paling cuma gara-gara tanah retak. Kalau enggak ya kurang pasir sama semen pas masangnya. Tapi kok sampai kayak gitu sih, Pak, retaknya? Ya terus menurut kamu kenapa? Udahlah, enggak penting. Yang penting pokoknya sekarang tinggal panggil tukang aja, suruh betulin, selesai, ya. Ayo berangkat semua. Yuk. Ya udah. Ya. Iya, Ma. Ma, boleh nggak kalau hari ini aku nggak sekolah? Pasti, sayang, kamu dengerin Mama ya. Kamu itu harus kuat. Kamu itu harus bertahan. Ya? Tapi, Ma, kan... Udah, pokoknya kamu dengerin Mama. Nggak akan ada yang bisa nyakitin kamu. Ya? Sekarang kamu berangkat sekolah. Sama adik kamu. Hati-hati ya. Pak Harman ya? Benar, Bu. Yaudah. Ayo, Pak, ikut saya. Biar saya tunjukin lantai yang rusak. Baik. Silakan, Pak Arman. Iya, Bu. Itu loh, Pak, ubin yang rusak. Kok rusaknya bisa sampai kayak begitu ya, Bu? Saya juga nggak ngerti. Tapi masih bisa dibenerin kan, Pak? Dan kira-kira berapa lama ya? Bisa, bisa. Saya memperkirakan hari ini selesai. Ya udah kalau gitu. Selamat bekerja. Terima kasih ya, Pak. Saya tinggal dulu. Masih berani lo ke sekolah? Masih kurang yang kemarin? Sorry ya, gue gak mau berurusan sama lo. Lagian apa sih salah gue? Eh, kemana lo? Gue ingetin, lo jangan coba-coba ngelawan gue. Gue kan udah bilang, gue gak mau berurusan sama lo. Ih! Dengerin gue ya. Nih ya, jangan pikir lo bisa pergi segampang itu. Kak, kakak gak apa-apa kan? Yuk kita pulang. Kenapa lo biarin dia pergi sih? Kita kan pengen ngebully dia. Kan gue udah kasih tahu lo, kalau kita mau ngebully dia, jangan sampai ada yang lihat. Ini apa ya?
ampun, kucing. Ngagetin aja. Kucing. Kirain apaan. Lantainya sudah selesai, Bu. Sudah kembali seperti semula. Iya, Pak Karman. Maaf, Bapak cari siapa ya? Berhati-hatilah. Dia akan kembali ke rumah ini. Pintunya kebuka sendiri. Mudah-mudahan ini harta karun yang bisa bikin gua kaya. Sangat nyaman ya di rumah ini. Gak nyaman kenapa? Ya gak tahu, kayaknya aku udah berkali-kali ngerasain kejadian aneh. Udahlah, gak usah mikirin enggak-enggak. Kamu tuh bisa gak sih tutup dulu laptopnya dengerin aku? Aku tuh serius tau gak sih gak ngada-ngada? Ma, aku ini lagi nyiapin bahan buat presentasi besok. Bisa gak diganggu dulu sama masalah-masalah yang gak penting? Oh, jadi menurut kamu aku itu gak penting? Masalah ini gak penting? Apa yang mau aku omongin gak penting? Sampai aku gila pun juga aku gak penting buat kamu. Masa kamu apa? Rumah kita ada hantunya. Ayolah, masih aja percaya sama begituan.
Kamu jangan salahin aku ya, kalau sampai suatu saat aku udah capek dan aku keluar dari rumah ini karena aku capek, kamu tuh gak pernah dengerin aku. Kamu ini maunya apa sih? Kita tuh udah tinggal setahun di rumah ini dan gak ada apa-apa. Waktu itu kamu loh yang milih rumah ini, oke, aku turutin. Nah sekarang malah kamu juga yang ngomong kalau di sini ada hantunya. Aku tuh udah berkali-kali ditaruh di rumah ini. Terus sekarang kamu pikir itu khayalan aku doang? Rosa, coba dengerin aku. Mungkin kamu stres. Kamu mungkin banyak pikiran, kamu kecapean. Gini aja ya. Setelah pekerjaan aku selesai, kita liburan, oke? Dek, makasih ya tadi udah bantuin kakak. Nggak apa-apa, Kak. Aku nggak mau si Leticia itu ngebully kakak lagi. Apa tuh, Kak? Coba kita lihat ya. Hati-hati, Kak. Kota, Kak. Kira-kira isinya apa ya? Kita buka di kamar aja yuk. Gimana? Ayo. Masa sih, Kak, susah? Kira-kira apa isinya ya? Ya, kosong. Ya. Gak seru nih, kirain isinya peta harta karun. Kamu ini kebiasaan menghayal kan? Kalau aku ya, suka tuh lihat dari bentuknya yang unik sama antik, kan? Udah, yuk, mendingan kita tidur. Yuk. Oh iya, Ran, aku bawa dulu ya, mau ambil minum. Gue sayangnya? Enggak, Pak. Ma, aku beneran ngeliat ada orang di situ. Tadi mama kamu yang ngomongnya aneh-aneh, sekarang kamu. Kamu ngapain malam-malam di sini? Menyusul Kak Rosti ke dapur. Kakak kan udah balik ke kamar dari tadi. Enggak, Kak. Kakak lama banget, makanya aku nyusul ke dapur. Bener nih pasti kata Papa. Pasti kamu tuh mimpi buruk, habis suka menjalan sambil tidur, habis ngigo, ya kan? Pak, mau enggak kita cek keluar? Enggak usah lah. Kebiasaan Rania kalau lagi mimpi buruk ngigonya begitu. Iya gak, Ma? Papa nih ya, masih aja gak percaya. Yaudah lah, ayo semua. Tidur lagi, Rania, Rasti, Adit, ayo.
minggir, gue mau lewat. Mau kemana lo? Mulai berani dia sekarang. Biarin aja. Yang penting, setelah kita tatar rambutnya, lo bakal bisa ngomong apa enggak. Pegang dia. Gue bakalan bikin rambut lo jadi bagus banget. Dan lo bakalan jadi cantik banget. Gue mau jangan kayak gini dong, lepasin gue. Saya sendiri. Baik. Besok saya akan datang ke sekolah. Terima kasih. Ada apa ya? Aku kayaknya nggak bisa pulang hari ini. Aku mendadak harus meeting di Bandung. Terus ntar malam bapak pulang jam berapa? Mungkin besok malam ya, Maya. Ya udah deh. Dah, Mama. Mana sama sepedanya? Hari ini tingkah laku Kak Rasti aneh. Pas tadi pulang, Rania ngeliat Kak Rasti lagi lari ke arah sepeda sambil teriak. Terus kayak ngomong sama seseorang. Seorang gimana sih, Dek? Gak ada siapa-siapa, Ma. Nggak, maksud kamu gak ada siapa-siapa itu, dia ngomong sama seseorang itu gimana sih? Mama tuh gak jelas. Jangan bikin Mama khawatir deh. Kak Rasti kayak ngomong sendiri, Ma. Halo, Ma. Kok bisa cariin Rasti nggak? Dia tuh belum pulang sampai sekarang, Ma khawatir. Loh, kok bisa, Ma? Rania udah pulang belum? Rania udah pulang sendirian. Rania bilang tuh sikapnya Rasti itu aneh banget hari ini.
Mama tenang aja ya. Mama tenang aja. Sekarang aku cari Rasti. Ya, Ma? Iya. Bye, Ma. Kenapa, Dit? Si Rasti belum pulang. Adik gua mana ya? Dia main kemana sih? Aneh banget ya, kok belum pulang ya si Rasti? Mon, itu kan tas Rasti, Mon. Bener, Mon, ini tas Rasti. Ya, Dit. Berarti ya, Rasti tuh masih ada di sekitar sini. Cuma sepedanya kemana ya? Awas! Kayak gini. Kakak habis dibully lagi ya? Yaudah, sekarang kita masuk yuk. Dek, kamu tutup pintunya ya. Rasti kenapa belum mau ngomong sampai sekarang ya, Dit? Apa si Leticia itu ngebully Rasti lagi, Ma? Awas lo besok. Gue bikin perhitungan. Kalau emang mereka ngebully ke Rasti, kita laporin polisi aja, Ma. Tapi kalau bukan karena dibully, kenapa Rasti bisa nyampe kayak gini? Dia nggak pernah loh kayak gini sebelumnya. Duh, Rasti tuh kenapa ya? Mama khawatir banget sama dia. Kita tunggu besok ya, Ma. Sekarang biarin Rasti istirahat dulu. Dit, gue back duluan ya. Oh, iya. Tante, aku mau bisa duluan ya. Iya, terima kasih ya. Iya, Tante. Bro, Dit ya. Mama mau ke gudang. Biar aku aja ya, Ma. Mama temenin Rasti aja di kamar. Kamu emangnya gak mau Mama temenin? Tenang aja, Ma. Aman kok. Dah, Mama balik ya. Thank you.
dari sini. Selamatkan keluarga kamu. Ngagetin aja deh. Mama ngapain di sini? Kan aku bilang tunggu di kamar Rasti aja. Tapi tadi mama lihat ada kakek-kakek masuk dalam rumah kita. Makanya mama kejar, tapi nggak ada. Kakek-kakek? Mama yakin ngeliat kakek-kakek? Gua tambah yakin nih, ada something yang ngeberes sama rumah lo. Iya. Ya tapi gimana caranya biar gue tahu tuh sebenarnya ada apa di rumah gue? Gimana coba kalau lo tanya ke orang tua lo, siapa pemilik rumah ini sebelum lo? Mungkin aja mereka tahu tentang kejadian aneh kayak gitu. Bener juga tuh. Pinter lo kadang-kadang. Tapi lo temenin gue ya? Iya, gue temenin. Oke. Thank you ya, bro. Kakak lagi ngapain sih? Kamar kamu sama Kak Rasti, kakak pasangin kamera. Dit, kamu tuh ngapain sih pasang CCTV di kamar adik-adik kamu? Ma, ini sengaja aku pasang biar kita bisa mantau Rasti sama Rania. Kan kita jadi tahu ada apa di kamar ini. Dan aku kan jadi bisa mantau mereka di kamar aku. Oh iya, Ma. Mama masih nyimpen surat jual beli rumah ini nggak? Buat apa kamu nanyain surat jual beli rumah ini? Udah pokoknya mama siapin aja ya. Pasti di surat itu ada alamat pemilik rumah sebelumnya dong. Besok pagi aku kasih tahu, ya Ma? Ya udah. Mama cari dulu, nanti mama kasih kamu ya. Oke, Ma. Ren, punya siapa nih? Punya Kak Rasti. Aku kira isinya harta karun. Taunya kosong. Banyakan menghayal. Ya udah, kamu tidur sana. Ya, masuk ke sini. Ya. Good night.
Ma, surat yang semalam aku minta ada nggak? Oh, bentar ya. Iya, Ma. Nih, udah ada nomor telepon sama alamatnya. Iya, Ma. Bentar. Buat apaan sih, Dit? Ini mah. Masa Mama nggak ngerasa ada yang aneh sih di rumah ini? Ternyata bukan cuma Mama yang ngerasain ya. Emang sih udah beberapa hari ini Mama tuh ngerasa ada yang nggak beres sama rumah ini. Mama udah coba ngobrol sama Papa, tapi kamu tahu kan Papa kamu kayak gimana? Nah, kemarin si Ramon ngasih ide, Mah. Gimana kalau kita tanya aja sama penghuni rumah sebelum kita? Mungkin dia tahu sesuatu. Soalnya Ramon melihat sosok perempuan di depan pagar. Kamu yang benar, Dedit. Kamu jangan bikin takut Mama, Dedit. Terus sekarang kamu mau kesana sendirian. Udah, Mama tenang aja ya. Gak usah takut. Yang penting Mama jagain Rania sama Rasti aja. Aku ditemenin Ramon. Hati-hati. Iya, Ma. Kebiasaan tuh anak. Kalau janjian pasti lama banget. Halo, Mon. Lu di mana sih? Gue di kereta ya. Oke. Permisi. Mbak. Ramon, lu kenapa sih? Kayak habis ketemu hantu lu. Emang iya. Dari mana aja sih lu? Lama banget. Sayang, Mama pergi dulu sebentar ya. Kamu gak apa-apa kan sendirian di rumah? Iya udah, kalau gitu Mama pergi dulu ya. Permisi. Permisi. Permisi, Tante. Iya. Betul, ini rumahnya Pak Vino. Ada apa ya? Nama saya Radit, Tante. Orang tua saya pembeli rumah Tante yang di Jalan Tanjung. Anak Pak Randy? Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya, saya pengen nanya sesuatu sama Tante. Di rumah saya, akhir-akhir ini kami sering ngalamin banyak kejadian aneh. Mungkin Tante tahu sesuatu. Memang ada sesuatu di rumah itu. Tapi saya nggak tahu gimana cerita awalnya. Saya pikir semuanya udah berakhir. Menjelang bulan Juni, setiap malam, jam 12 lewat 6 menit, selalu terdengar gedoran keras dari dalam gudang.
memang dari awal pemilik rumah melarang kami untuk mendekati gudang tersebut. Mereka mengunci rapat-rapat gudang tersebut dengan berbagai macam gembok. Tapi akhirnya suami saya tidak tahan. Tepat pada tanggal 12 Juni 2010, kami membongkar gudang tersebut. Saya nggak akan pernah lupa tanggal di mana semua kekacauan itu terjadi. Di dalam gudang itu, kami menemukan sebuah kayu pasungan beserta rantai yang telah terputus. Mas, mau kamu apain? Kita harus musnahin ini. Jangan. Mending taruh lagi, Mas. Harus. Kalau enggak kita kan keganggu terus, kan? Dan suami saya membakar pasungan itu. Malam hari ini, suami saya bertingkah seperti orang kerasukan. Dan saya cepat-cepat memanggil kiai untuk mengeluarkan arwah yang telah merasuki suami saya. Kiai itu menanam kotak kayu antik itu di dalam lantai gudang. Ran, ini siapa nih? Kalian harus temui Kiai Rahman. Minta dia untuk periksa rumah. Jangan sampai apa yang terjadi pada suami saya terjadi juga sama kalian. Maaf Tanda sebelumnya. Tapi boleh kita berdua melihat suami Tanda? Itu suami saya. Beginilah keadaannya setelah kejadian itu. Mas, ada tamu? Mas, kamu kenapa, Mas? Tante, kita permisi dulu ya. Iya, tunggu di bawah ya sebentar. Aku ke bawah sebentar ya. Ini kontak Kiai Rahman. Kalau kalian hubungi dia, bilang aja dari saya. Terima kasih banyak ya, Tante. Kalau gitu, kita pamit pulang ya. Cerita si Bu Adel. Ambil merinding gue. Mendingan sekarang lu telepon ya pakainya. Ntar aja deh bro. Gue bilang nyokap dulu. Dit, lusa itu udah tanggal 12 Juni. Dan kalau sampai telat, lu mau kejadian kayak Pak Vino. Udah buruan telepon, tunggu apa lagi?
Kemarin, Leticia, Dini, dan Hesti diserang kucing sampai luka-luka. Yang paling parah Leticia. Menurut mereka, itu kucing peliharaan Rasti. Tunggu, tunggu. Kucing peliharaan Rasti? Mohon perhatian, Ibu. Di sekolah ini, melarang siswa-siswinya untuk membawa binatang. Maaf, Bu. Rasti memang punya kucing peliharaan. Tapi setahu saya tidak pernah dibawa ke sekolah. Karena kemarin kucing itu ada di rumah. Ya, mungkin tanpa sepengetahuan Ibu, Rasti membawa kucingnya ke sekolah. Begini, Bu. Tolong peringatkan Rasti untuk tidak membawa kucingnya ke sekolah. Baiklah kalau begitu, Bu. Saya akan peringatkan Rasti. Dan saya juga akan tanggung semua biaya perawatan teman-temannya Rasti yang terluka sampai mereka sembuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ustadz Rahman. Tadi Nak Radit menelpon saya. Katanya harus segera datang ke rumah ini. Karena banyak kejadian aneh di sini. Oh, begitu. Pak Ustadz, perkenalkan saya Rosa, saya Ibu Radit. Oh, iya Bu. Mas, silahkan masuk, Pak Ustadz. Anak saya, Rasti. Banyak sekali hal aneh yang terjadi, Pak Ustadz. Saya melihat suami saya di dua tempat yang berbeda secara bersamaan. Dan tiba-tiba saya ketemu sama kakek-kakek dan dia bilang kalau seseorang akan kembali. Dan semenjak itu saya melihat banyak sekali kucing di rumah saya. Maaf, apa ada hal lain selain itu? Ada, Pak Ustadz. Lantai gudang di rumah saya terbelah. Saya paham kalau begitu. Sebentar ya, Pak Ustadz. Saya ambilin minum dulu. Silahkan diminum, Pak Ustadz. Maaf, Bu Rosa. Saya harus segera pulang. Saya harus mempersiapkan beberapa hal. Ibu dan sekeluarga harus tetap waspada. Karena Rasti harus mendapat pertolongan. Oh, Pak Ustadz, tapi kan saya belum selesai cerita. Nanti saya akan kembali lagi ke sini secepatnya. Mari saya antar, Pak Ustadz. Pak, kenalin, ini Pak Ustadz Rahman. Pak Ustadz, kenalin, ini suami saya, Randy. Apa kabar, Pak? Radit yang minta Pak Ustadz untuk datang ke sini. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apa nih? Siapa yang nyuruh Radit panggil paranormal? Urusan hantu segala lagi. Gini ya, Rosa, pokoknya aku nggak mau tahu
Aku nggak mau ada yang namanya paranormal, dukun, atau sejenisnya ada di rumah ini. Pak, Ustadz Rahman itu bukan paranormal. Tapi pendekatan dia itu secara agama, bukan jampe-jampe. Untuk apa? Ada yang sakit? Rasti dari kemarin sikapnya itu aneh banget. Pulang-pulang badan basah kuyup, tatapannya kosong. Udah gitu sampai sekarang dia belum mau bicara apa-apa. Kalau papa nggak percaya, papa lihat sendiri deh. Anak sakit itu nggak ada hubungannya sama Ustadz. Keadaannya sekarang gimana? Dia lagi istirahat di kamarnya. Lihat aja sendiri. Anak papa yang cantik. Kok ngelamun aja? Kenapa sayang? Kamu diem aja, sayang. Ya udah, papa nggak enak kalau ganggu kamu. Papa ke bawah dulu ya. Lancang kamu, Dit. Manggil orang pintar tanpa seizin papa. Emangnya ada apa dengan rumah ini? Maaf, Pak. Tapi ada alasan yang aku ngelakuin ini. Akhir-akhir ini tuh banyak kejadian aneh di rumah kita, Pak. Mama ngeliat tentu kakek-kakek. Rani diteror sama kejadian aneh. Dan Rasti. Apa liatan kondisi Rasti? Jangan bikin si isi rumah ini ketakutan cuma gara-gara cerita hayalan kamu. Rasti itu cuma butuh ketemu psikolog dan istirahat. Bukan paranormal. Ya tapi emang bener. Banyak kejadian aneh di rumah kita. Hari gini masih percaya hal gaib yang gak ada. Ini tahun 2017. Gak seharusnya kalian percaya sama hal-hal kayak begini. Ini beneran, Pak. Ada buktinya. Mana buktinya? Apa ada foto atau video penampakan dari si hantu? Hah? Gak ada, kan? Papa itu sekolahin kamu bukan cuma supaya kamu bisa tambah pinter. Tapi supaya kamu bisa berpikir secara logis. Aku ngelakuin ini semua demi melindungi keluarga kita, Pak. Papa kan taunya beres doang. Papa tuh terlalu cuek dan gak mau dengerin kita. Jadi mana papa tahu ada apa-apa di rumah ini? Jangan kurang ajar kamu ya. Lihat tuh anaknya, Ma. Lihat kurang ajar dia. Pak, Radit itu benar. Papa itu terlalu cuek dan gak peduli sama kita. Papa cari tahu, kek, kenapa Radit sampai panggil Kia Rahman. Tapi papa malah cuek, kan? Oke. Oke. Kalian semua sekarang tidur. Papa akan buktikan omongan kalian semua gak benar. Sini lagi ya? Kayaknya setiap hari lo jalan sini. Kok bisa nyasar ya? Dit. Dit. Kita harus gimana dong?
Mama tuh gak tega ngeliat Rasti, tau gak? Kamu emang gak khawatir apa sama adik kamu? Mau gimana, Ma? Tante Adelia bilang cuma Kiai Rahman yang bisa nolong. Kan Papa gak percaya sama kita. Jadi untuk sementara, Rasti gak boleh kemana-mana dulu. Tapi kasihan kalau Kak Rasti dikunciin kayak gitu. Kak, Ma, bukainya. Gimana kalau misalkan kita bukain aja biar Mama yang nenangin Rasti, ya? Enggak, Ma. Aku gak mau terjadi apa-apa sama Rasti. Terus kamu pikir Mama harus dimainin dari anak Mama kayak gitu? Ma, yang dialamin Rasti itu mirip sama yang dialamin Om Vino. Ya, tapi Mama gak bisa tinggal diem dong. Mama tuh khawatir. Ma, jangan, Ma. Kita tunggu Papa pulang ya, Ma. Iya, Ma, ya. Gak ada angin, gak ada badai. Pohon bisa tumbang. Apa cerita hantu itu benar ya? Enggak. Aku harus ambil cuti kerja. Aku tetap pengaruh sama Rosa dan juga Radit. Tapi ada apa ya? Itu mah mobil mogok. Aku jalan kaki ke sini. Aku mandi dulu ya, keringetan. Lagi. Aku udah gak punya teman. Yang aku punya sekarang cuma kalian. Sampai aku mati, kalian harus tetap nemenin aku. Kamu dikeluarin dari sekolah gara-gara gigit temanmu. Tapi gak salah.
Gimana caranya gue nolong Rasti? Papa tuh kenapa sih? Gak pernah percaya sama gue. Baik, kita sama-sama baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim.